Pemirsa, aturan ganjil genap kembali diterapkan Pemprov DKI Jakarta di 25 ruas jalan ibu kota. Para pelanggar belum dikenakan sanksi karena petugas masih melakukan sosialisasi aturan ini hingga 5 Agustus mendatang. Hari pertama mulai diberlakukannya kembali aturan ganjil genap di Jakarta, masih banyak pengendara yang melanggar. Belum ada penindakan tegas bagi para pelanggar, namun mobil yang platnya tidak sesuai akan diberhentikan petugas dan diberikan sosialisasi. Sosialisasi akan terus dilakukan hingga 2 hari ke depan. Penindakan tegas bagi pelanggar aturan ganjil genap baru akan diberlakukan 6 Agustus mendatang. Aturan ganjil genap berlaku Senin hingga Jumat, pukul 6 hingga 10 pagi dan pukul 4 sore hingga pukul 9 malam.